kau jadi. Beneran tau, suara kamu tuh bagus banget. Kamu dulu mantan penyanyi ya? Poci, berisi. Cat, itu video apaan sih, Cat? Dulu ya, Cat, semasa hidup, Poci tuh sering banget ikut begitu. Idol tuh, idol. Terus sama dangdut, nah Poci jadi gendangan tuh. Harusnya dia butuh obat, bukan malah suruh puasa weton. Mana itu kuntil anak Rokaya? Jangan sampai dia membalas dendam. Pergi dari sini, Rokaya. Tidak, aku tidak mau pergi dari sini. Aku akan membalaskan dendamku, karena kamu sudah merebut Mas Kunto dariku. Kunto adalah suamiku. Kamu yang telah memaksa menikahinya. Justru aku yang menolongnya untuk mencapai kesuksesannya. Ajar kamu banyak omong, heh? Intan, apa Intan? Hah? Mas Kunto, aku rindu kamu, Mas. Kamu tidak bisa menyentuhku karena kita sudah berbeda alam. Dasar kau pengkhianat! Keluarkan Rokaya, Mas. Keluarlah dari tubuh cucuku. Tidak! Kunto, akan aku balas semua perbuatanmu! Keluar kamu dari sini, Rokaya. Tidak! Maafkan aku. Ini semua gara-gara aku. Sekarang Rokaya ini membalaskan dendamnya. Hai Intan! Kamu kenapa, Nak? Bu, Intan kenapa, Bu? Ada kuntil anak yang mau menyerang Intan. Apa? Kuntil anak? Ibu jangan aneh-aneh deh kalau ngomong. Ibu serius, Romlah. Dulu bapakmu menikahi si kuntilanak itu yang bernama Rokaya karena ingin mendapatkan ilmu. Tapi Rokaya ingin mencelakai ibu, makanya sama bapak dikurung di dalam kendi. Tapi sekarang dia bebas karena kendi itu udah pecah. Bu, Intan itu sakit panas, Bu. Dan Romla mau memberi dia obat. Jadi ibu jangan aneh-aneh deh kalau ngomong. Pakai bawa-bawa bapak segala lagi. Terserah kalau kamu nggak percaya. Aku akan buat anak dan keturunanmu sengsara, terutama Intan. Ibu! Ibu!
Bangunlah, Intan. Hai, bangunlah. Hai, bangunlah. Bangunlah. Kurang ajar. Ternyata kamu lagi. Kamu tidak berhak melarangku. Aku akan membalaskan dendamku. Tempatmu bukan di sini. Pergi kamu. Aku akan pergi jika Intan ikut bersamaku. Aku tidak akan pernah kamu mengganggu cucuku. Karena Intan adalah keturunanku. Suaranya menjauh, berarti dia mendekat. Aku sangat menyukai raga Intan yang lemah karena dia adalah keturunanmu dan aku sangat menyukai dia. Aku tidak akan biarkan kamu mengganggu kita. Pergi! Tidak, aku tidak mau pergi. Siapa kamu? Jangan takut, Tinta. Aku akan menjaga. Maksud kamu apa? Aku gak ngerti. Ada kuntilanak yang akan mencelakain. Kamu harus berhati-hati. Ingat pesan. Ibu! 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 Intan! Kamu kenapa, nak? Ibu! Ibu! Ada kuntilanak, Bu! Ada kuntilanak! Apa? Kuntilanak? Iya, Bu. Terus tadi ada kakek-kakek. Kakek-kakeknya berjanggut putih panjang, Bu. Serem banget. Aku takut, Bu. Aku takut. Bu, aku takut. Yaudah, kalau gitu ikut Ibu aja yuk. Mau kemana, Bu? Ke rumah bibi kamu. Bibi Ajeng. Buat apa, Bu? Udah. Kamu sudah tanya, sana ikut ibu ya, pergi sana. Ayo, Bu, aku takut, Bu. Ayo, pergi, ayo. Ajeng, tolong bantu Intan ya. Dia itu disukai sama kuntilanak yang ada di rumah. Jadi gini, Bi. Tadi Intan lagi di kamar, terus tiba-tiba ada suara kuntilanak, Bi. Intan takut banget. Terus ada kakek-kakek berjanggut putih panjang. Pokoknya serem banget, Bi. Intan nggak tahu dia siapa. Itu kan sosok bapak, tapi... Kenapa Bapak memilih Intan untuk dijaga? Padahal kan aku yang selalu melakukan ritual. Ajeng, kamu kenapa diam? Kamu bisa bantu kan? Intan, jangan kamu dengerin perkataan kakek berjanggut itu ya. Memangnya kenapa, Bi? Tapi kakek itu baik kok. Kakek itu bilang kalau dia bakal ngelindungin Intan. Tapi kan kamu nggak tahu apa maksud dari kakek berjanggut itu, berbahaya atau tidak. Kan bisa aja. Kakek berjanggut itu yang mengirim kuntilanak untuk menakuti kamu. Siapa sok itu? Apa kamu tahu? Jangan sampai Romla tahu jika sosok kakek berjanggut itu yang dilihat Intan adalah bapak. Aku harus sembunyikan hal itu. Bibi juga nggak tahu. Tapi kita mesti waspada. Bibi kasih kamu penangkal ya, biar Intan nggak diganggu terus sama sosok itu. Sebentar ya. Intan, ini kalung penangkal untuk kamu agar kamu tidak lagi diganggu oleh sosok kakek berjanggut atau apalah itu. Jadi kamu bisa tenang karena memakai kalung ini. Jangan pernah kamu lepaskan kalung ini ya, Intan. Ajeng, saya mau minta tolong juga kamu untuk mengusir kuntilanak yang ada di rumah saya. Ya udah, aku bantu untuk mengusir kuntilanaknya. Itu dia kuntilanaknya. Tunggu sini. Bu, perasaan tadi aku gak lihat apa-apa deh, Bu. Udah, jangan berisik. Biar bibimu yang ngeceknya. Pergi! Ajeng, apa kamu udah mengusir kuntilanak itu? Aku sudah mengusir dia jauh dari rumah ini. Dan kalian pasti tidak akan diganggu lagi.
Makasih banyak ya, Bi. Makasih ya, Ajeng ya. Sama-sama, Kak. Saya kira ketika kuntilanak itu berhasil diusir dari rumah, itu adalah akhir dari teror kuntilanak. Ternyata saya salah. Itu adalah awal masalah terbesar dalam hidup saya. Kamu akan melakukan apapun yang aku perintahkan. Kamu tempelkan anak perempuan yang bernama Intan. Dan aku akan memaksa Bapak untuk menjauhinya. Tidak akan aku biarkan Bapak terus-terusan menjaga Intan. Ibu, 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 ib
Enggak ada apa-apa. Kamu harus percaya sama ibu-ibu kamu. Mungkin itu angin. Enggak, Bu. Enggak. Aku masih ngerasain dia ada di sini, Bu. Ya sudah. Sekarang kamu istirahat ya. Ibu keluar dulu ya. Bu, tapi aku takut, Bu. Aku tidak bisa mendekatinya. Kalung itu yang membuatku terbentang. Apa yang telah kamu lakukan pada keponakanmu sendiri? Aku ngelakuin ini agar Bapak tidak mendekati Intan. Karena aku juga berhak, Pak, mendapat perlindungan Bapak. Aku tidak bisa menjadi penjagamu. Kenapa, Pak? Jiwamu sudah sesat. Aku tidak bisa bersamamu. Kembalilah kepada kebenaran. Aku mohon, Pak, jadilah pelindungku. Ilmu hitam yang kau miliki sudah menjadi penghalang bagiku untuk melindungimu. Bapak, lihat aja. Aku akan jadikan Bapak sebagai pelindungku. Kenapa aku bisa ngelakuin ini ke ibu? Aku gak bisa ngendalin diri aku. Kamu melakukan itu karena dalam pengaruh kuntilanak. Pergi, dasar tua bangka. Aku akan membuat dia menderita. Intan, kamu kenapa? Intan, kamu kenapa, Intan? Ibu, ibu, ibu. Saya buka ibu kayak pendelonde. Kamu tuh ya sama orang tua gak ada sopan-sopannya. Berani kamu. Masalah-masalah terus berdatangan akibat kuntilanak mengikuti saya. Bahkan anak-anak kecil menjadi korban.
anaknya berubah. Heh, kamu apain anak saya sampai sawan begini? Bu, ada apa ini ribut-ribut, Bu? Si Intan udah bikin anak saya sawan. Intan, kamu ngapain anak ini? Heh, ngapain lu dorong gua? Ampun. Setan! Intan, ibu dengar kamu nakutin warga ya? Intan, ngapain ibu dengerin orang? Jangan coba-coba mengatur hidupku. Siapa kamu? Intan! Intan, kamu mau kemana? Bukan urusanmu. Au. Jangan coba-coba mengangguku. Om? Om? Om kenapa? Kok bisa di sini? Ya Ajeng, kita tuh udah bercerai dan gak ada hubungan apa-apa lagi. Jadi kamu jangan pernah ikut campur kehidupan aku lagi. Ayo. Lihat aja Intan, kamu akan aku buat celaka. Makasih ya Om udah anterin Intan. Sama-sama Tan. Intan, dari mana kamu? Masuk. Kamu kan mantan suaminya Ajeng. Nggak enak pada ketemu sama Intan. Nanti jadi omong tetangga. Kami tuh udah berpisah lama. Dan aku bebas berhubungan dengan siapa saja, Kak. Tapi kan... Udahlah, Kak. Kakak nggak usah dengar omongan tetangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu kan udah bilang, jangan bertingkah yang aneh-aneh. Dan jangan bikin malu keluarga. Bikin malu gimana sih, Bu? Pokoknya mulai sekarang, kamu itu nggak boleh kemana-mana. Dan kamu juga nggak boleh deket-deket lagi sama Hari. Datanglah, Pak. Mau apa, Ajeng? Jadilah pelindung Ajeng. Aku tidak mau jadi pesugihan. Ajeng juga butuh uang. Biar hidup Ajeng tidak susah terus. Tapi harus dengan cara yang baik. Kamu harus menjauhkan kuntilanak dari Intan. Enggak. Kuntilanak itu akan terus menghantui Intan. Ajeng adalah keturunan Bapak. Yang harusnya mewarisi seluruh kemampuan Bapak. Kuntilanak, datanglah! Aku ingin kamu mengganggu Kak Romla. Dan terutama Intan. Jangan aja, Intan masih keponakanmu sendiri. Kalau Bapak ingin kuntilanak itu tidak lagi mengganggu Intan, Bapak harus mau tunduk dengan aku. Kayak orang ikutin gue, tapi nggak ada siapa-siapa di sini. Aduh, Karomla, ada apa sih? Tolong dia, ada kuntilanak. Urus aja tuh kuntilanak sendiri. Kok lo ngeliatin gitu sih, Jeng? Aku tuh sakit hati, gara-gara hubungan Intan sama Hari. Saya tahu, memang Intan yang salah. Saya janji akan pisahin Intan sama Hari, tapi untuk malam ini. Kamu antar saya pulang ya. Tapi Kak Romla janji ya. Cari Intan di rumah Hari. Hah, iya saya janji. Ayo kita pulang yuk. Kuntilanak yuk. Ayo cepat. Itu namanya anak pintar.
kamu di sini. Ayo pulang. Ibu, Intan kesini cuma main sama Leni. Ibu tuh nyalain Intanmu. Kamu bikin masalah lagi ya? Jangan ada orang yang mengira kalau kamu yang bikin keluarga bibimu itu berantakan. Kamu tahu gak? Tadi ibumu itu diteol sama kuntilanak. Terus ibu gak apa-apa? Untung aja ada Ajeng. Tutan, Ajeng itu sakit hati sama kamu. Kamu gak mau kan? Kalau ibu sama Ajeng berantem, ayo pulang. Ayo pulang. Ayo pulang. Ayo. Bagus. Terus aja seperti itu. Dengan begitu, keluarga Karomlah yang akan berantakan. Hai, aku boleh gabung ya? Makan bareng? Intan, pulang bareng yuk. Sorry, tapi aku udah ada yang jemput, gimana? Sama siapa? Saudara sih. Intan, kamu tuh cantik. Masa pulang sama saudara? Kamu itu pantasnya pulang sama pacar. Apa sama pangeran? Kuntilanak! Kuntilanak? Pasti ini gara-gara kuntilanak itu. Om Hari? Kenapa teman kamu, Tan? Gak tahu Om. Tan, bukannya aku mau menesetin kamu apa gimana. Tapi kamu itu jangan suka menebar pesona dengan teman cowok kamu di tempat kerja kamu. Kamu kan gak tahu gimana mereka. Siapa yang tebar pesona sih Om? Itu orang sendiri yang kesini. Aku kan nungguin Om Hari jemput aku. Ya udah. Tapi kita jadikan paranormal untuk lihat kuntilanak di tubuh kamu. Ayo. Mas Hari mau kemana? Mau nganterin aku pulang. Aku gak nanya ya sama kamu. Mas Hari kapan-kapan jalan sama aku. Kamu dengar ya Lucy. Aku tuh gak pernah suka sama kamu. Jadi jangan pernah kamu dekat-dekatin aku. Kalau sama Intan boleh jalan kan sekali-sekali mas sama aku. Aku kesal semua laki-laki di pabrik selalu menyukai Intan. Lalu apa mau sekarang? Tolong beri mereka pelajaran, Mbak. Kamu ingin aku menyakiti mereka? Kamu jangan coba-coba melindungi Intan dariku. Rasakan ini! Kurang ajar kamu! Om Hari, om, sebaiknya kita pergi dari sini Om. Om Intan. Ternyata anak Mas Hari juga terseret dalam masalah ini. Saya sangat kasihan karena anaknya masih kecil dan tidak tahu apa-apa. Bu, jangan Bu. Ayo Leni ikut ibu yuk. Ayo. Jangan bu, nanti saya kena marah sama Pak Hari. Heh, saya itu ibunya Leni ya. Jadi, Mas Hari tuh gak akan marah. Leni kamu harus ikut ibu. Kamu jangan bawa Leni. Pergi kamu dari sini. Ayo deh, kita masuk ke rumah. Kakek, kek, kuntilanak itu masih menggangguku, kek. Maafkan kakek, cucuku. Kakek tidak bisa melindungimu lagi. Hah? Tapi kenapa, kek? Kalung yang dipakai Intan itu menghalangi kakek untuk melindunginya. Kalau begitu, kalungnya harus kita lepas. Kek, kenapa kalung ini nggak bisa dilepas? Hanya ada satu cara untuk melepaskan kalung itu dari kelehernya Intan. Gimana caranya, Kek?
Kalung gaib itu harus diteteskan lebih dulu dengan air mata sapi. Stres dengan ini, kuntilanak menjadi masalah terbesar dalam hidup saya. Bagaimana caranya? Saya harus mendapatkan air mata sapi ini. Tak akan kubiarkan dia mendapatkan air mata sapi itu. Ternyata betul, ada juga sapi yang menangis. Aku harus mengambilnya. Mau kasih ini, Kak. Apa? Dengerin. Kamu mau meracunin Intan? Iya. Iya. Akhirnya kamu itu lepas dari aku. Intan! Kenapa kamu lepas kalau ini? Ini pemberian bibimu untuk menjauhkan kamu dan mau gai. Bu, ibu salah. Justru bibi kasih aku kalung itu supaya aku celaka, Bu. Hah? Ajeng, untuk apa kamu kasih kalung ini ke Intan? Intan bilang kalau kalung ini yang membuat dia celaka. Apa benar? Sekarang, kakak akan melakukan apapun yang aku perintah. Ibu, lepasin Ibu. Ibu kenapa, Bu? Ibu bangun. Ibu. Intan. Ibu kenapa cekik aku, Bu? Ibu cekik Intan. Ini pasti semua gara-gara Ajeng. Kamu melindungi Intan dan mengusirku. Lalu, apa yang harus aku lakukan sekarang? Kamu bisa melakukan satu hal lagi. Apapun akan aku lakukan, agar aku bisa mendapatkan ilmu seperti bapak. Bapakmu menikahiku untuk menyempurnakan ilmunya. Maksudnya apa? Jika kamu mau, kamu bisa menikahi Boto Ijo untuk menyempurnakan ilmumu.
sini. Aku ingin kaya raya. Aku bisa membuatmu kaya raya. Tapi dengan satu syarat. Kamu harus menikah denganku. Apapun akan aku lakukan, termasuk dengan menikah denganmu. Jan, aku tidak berbuat seperti itu sama Intan. Dia gak bersalah. Ini semua gara-gara Ajeng. Aku harus minta maaf sama Intan. Intan! Ibu, ibu maafin Intan, ibu maafin Intan. Ibu yang minta maaf sama kamu. Selama ini ibu selalu menyalahkan kamu. Maafin ibu ya Intan. Terjadi dengan kalian. Kamu udah menolong kami mengusir para setan. Mengusir para setan. Kamu bisa ambil tumbal. Perasaan ada yang ngikutin. Tapi nggak ada orang ya? Jadi berinding. Ada kucing. Jadi sempurna. Tidak. Tumbal tadi hanya akan mendamaimu sedikit saja. Apa maksudmu? Perlu tumbal yang lebih besar untuk menyempurnakan ilmu dan membuatmu kaya. Berikan aku tumbal segara. Kenapa ya Om banyak banget masalah dalam keluarga kita? Semuanya pasti ada jalan keluarnya kok, Intan. Apa sini, Intan? Berani-beraninya ya? Kamu berdua-duaan terang-terangan! Jangan, Ajeng! Kurang ajar kamu ya! Jangan pernah kau ganggu keturunanku.
Bapak. Membaca ayat kursi untuk mengusir makhluk seperti mereka. Ambil dia. Kenapa kalian? Berhenti kamu. Diam. Bunuh dia. Masuk ke tubuh cucuku. Ibu nara. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah Mbak Ajeng, Allah telah selamatkan dari Butuh Ijo dan Kuntilanak yang akan membawa lari Mbak Ajeng. Iya, Pak Ustaz. Saya sangat menyesal. Kau jadi. Beneran tau, suara kamu tuh bagus banget. Kau dulu mantan penyanyi ya? Poci, berisi. Cat, itu video apaan sih, Cat? Dulu nih ya, Cat, semasa hidup Poci tuh sering banget ikut begitu. Idol tuh, idol. Terus sama dangdut. Nah, Poci jadi gendangnya tuh.